Saudara, sistem pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan di kebanyakan sekolah jarak di tanah jauh atau daring kondisi bagi siswa dari berbagai jenjang demi mencegah penyebaran virus corona tanpa tatap muka langsung menimbulkan berbagai persoalan, namun di sisi lain harus tetap dilakukan. Tidak heran. Siapa segera tatap muka saat masa? Sama juga seperti kegiatan MPLS kalian yang dilakukan secara daring atau online. Bisa kalian lihat dan amati pada video sebelumnya bahwasannya pembelajaran via online atau daring ini tidak begitu efektif. Bahkan hasilnya pun kurang maksimal. Maka dari itu, untuk adik-adik semua, mari menjaga kesehatan tubuh dan menguatkan imunitas diri agar terhindar dari paparan COVID-19, agar juga mengurangi positif COVID dan bisa segera masuk pembelajaran tatap muka seperti sebelumnya. Kalian bisa menjaga kesehatan dan menguatkan imunitas diri seperti yang saya lakukan. Mari simak video berikut. Sehari-hari agar terhindar dari paparan COVID-19. Mari menjaga yang dimulai dari menjaga dan merawat diri kita sendiri. Oh iya, dan juga ada tambahan untuk penugasan kalian, yaitu kalian semua membuat video aktivitas yang dapat dilakukan sehari-hari tentang bagaimana cara menjaga diri agar terhindar dari paparan COVID-19. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati kalian. Stay safe, stay healthy, dan tetap menjaga diri. Sampai bertemu di MPLS seri keempat. Terima kasih.